Kedulapannya duduk. Ha, tambah dah satu lagi deh. Duduk antara tu jatuh titik nun. Duduk antara dua sujud. Ha, hak ni pun jadi rukun. Setengah-setengah mazhab ulama dia kata kalau semaya sunat tu tak apalah tak duduk pun. Cuma dia kata, dia kira kata apa dia duduk antara dua sujud ni di sisi satu kaum, dia kata untuk nak beza antara sujud pertama dengan sujud yang kedua je. Jadi kalau selagi kita letak dahi tak ada akal-akal, walau lama mana pun bila satu sujud tak jadi dua. Maka nak jadi dua kena akal. Ha, bila akal dah letak semula jadi sujud yang kedua. Maka akal saat ni syarat nak duduk ke mana? Maksud kita rukun kena duduk walaupun semata. Kena duduk, kita makninah baru sujud. Kalau akal tak termakninah sujud tak ada. Setengah mazhab kata akal saja tak, tak apa dah. Sampai kalau tengok pasal tak saya kabur Hindi ke mazhab Hanafi tu, kadang-kadang kali semaya nah dia akal saja gitu. Akal je tak mula. Tu orang Hanafi. Dia sujud pertama, dia akal sekadarnya letak hal. Rokok pada juga dia rokok, dia akal sekadar tidak, akal turun lalu. Tu orang Hanafi. Ah, pak kita tiru gatik nanyolah. Ai kat adab saya Hanafi jadi gatik nyunyak 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 nyunyak. Ah, jadi gatik we tanya ko ana tahu. Ha tu buahnya. Buat mana buat tanya tahu. Pak ko ana menjadi gitu ku tengok waktu dak buat. Buat ati ha ni nyanyo. Ah, nyanyo masa kita Syafi'i sama ada sembahyang sunat dan juga sembahyang fardu, diri duduk antara dua sujud adalah rukun dia. Ah, itu dia. Ha, duduk antara dua sujud. Kesembilannya duduk bagi tasyahud, bagi baca tahiyat akhir. Duduk dia tu rukun juga. Adapun duduk bagi tahiyat awal tu sunnah. Dibaca tahiyat awal sunnah arba'ah, juga duduk dia pun sunnah arba'ah. Ni duduk bagi tasyahud akhir. Ha, duduk dia tu rukun juga. Ha nah. Kesepuluhnya baca tasyahud akhir. Ha, baca tahiyat kita dah maklum. Ha, dibaca tu pun rukun. Dia rukun apa, rukun kauli. Tapi ingat dalam semua bacaan tu bukan wajib semua. Ha, mari dia tarik lapan tahiyat kita dah ingat dah. Iaitu at-tahiyyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Apa kita nak bagi hak wajib dengan hak sunat. Hak wajibnya at-tahiyyatu lillah. Ha, hak wajib dia. Cak tu hak wajib. At-tahiyyatu mubtada panggil. Lillah khabar. Tu hak wajib tu. Ada pula apa? Al-mubarakat. As-salawat dua. At-tayyibat tiga. Tu sunat hai'ah. Sekiranya kalau kita potong at-tahiyyatu lillah. Ha, kita potong tengok. Tak ada apa. Maka bina daripada situlah bila lapar hak wajib sedek ia apa wajib. Kalau kita atta. Ha, tu wajib dia panggil alillah syamsiyah. Atta. Lepas tu hiya. Ha, tu wajib tu sedek. Dua tepat tu. Atta. Hiya. Ha, dua tepat. Sedek tu wajib. Kan lapar tu lapar wajib. Maka sedek dia tu wajib. Dua dah wajib. Lillah. Ha, tu. Kalau kita kata attahya. Ha, tak ada sa'du tu. Nabi ki. Nak beki, beki apa? Beki lidah. Dia holon necang, dia kukuk kalau aku. Itu dia. Nah, dia kukuk, tengok dia lah. Nah, itu dia. Lidah ni mahu nak beki, tak ada sadu tadi dia. Ha, at-tahiyya. Ha, dua tempat dia. At-tahiyya. Ha, payahlah lidah kita orang ajar ni. Lepas tua kata juga, lidah tua kata juga. Ha, dia tak betul di awal-awal, dia payah sikit lah. Walau bagaimanapun, belajar mesti sut terik tak boleh juga. Sarak ma'ah wik kita. Ha, sarak dia bukan ada keras sangat. Tapi nak tunduk dia suruh belajar, kita belajar. Tak kena juga, dia tak ada tekat. Ha, at-tahiyyatu lillah. Ada pun betul as-salawat. Ha, dah lapar sunat, tersedik tu pun sunat. At-tayyibat. Ha, tu sunat dua tempat. Ha, tersedik tu. Ha, mari tengok hak penama ni. Hak wajib pula. Semua sekali. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi hak wajibnya buat alillah. Bila tak ada alillah baca dia salamun alaika. Ha, tu hak wajib. Salamun alaika. Tu hak wajib. Maka sunatnya bubuh alillah. Hak sunat bubuh alillah. Bila bubuh alillah dia sinnya panggil huruf syamsiah. Kena sedih assalam. Tak ada. Ha, maka sedih tu pun sunat juga.
Terkedir kalau orang tu kata assalamualaikum. Masalah. Hanya jadi lidah orang ni. Dia dia assalamualaikum. Tak apa lagi betul tu. Sebab apa? Sebab sedik tu dia sunat je mari daripada hasil masuk alih lah timbul sedik. Kalau tak ada alih lah tak ada tersedik. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Bila buat alih lah assalam. Pak orang tu duk assalamualaikum. Tak apa lagi yang ni tak alih hukum tak sah dia. Habis tu lah orang tu duit pun kena wi pandai juga hukum baik. Tidak tak sah mati. Tak kena apa lidah dia kata tak sah bih orang semaya. Tak alih sah tak sah kena pergi ke pekah. Itulah. Tapi baca tak kena lah. Dah itu assalam baca kan itu. Itu dia. Ya assalamun alayka ayyu. Itu wajib lah. Ayyuhan nabiyyu. Bila kita baca dengan lorat ni, ya sedik je kena mari. Tapi kalau baca dengan lorat so lagi tak ada sedik. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Boleh? Tapi tak sedik ada. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Satu lorat. Nabiyyu nabiyyu. Boleh. Kalau tak tukar kelimah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Tak ada apa. Tapi kena kata dengan lorat ya mesti kena sedik. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu hak wajib. Assalamu alayna. Supaya tak ni? Hak wajibnya salamun alayna. Maksud alaylah lahirnya tersedik itu sunnah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu hak yang kedua tu sunnah. Kalau potong lalu wa anna muhammadar rasulullah tak apa. Maknanya sunnah dapat syahadu yang kedua. Gitu. Hayya ya masuk dari tu ibadillahi salihin. Salihi gitu. Oh nyoho kan. Oh salihi gitu kan. Dia panggil tukar tepat ah. Tepat tu baik je. Yohi ni ada di aqsal halqi dah, dia ada di dalam halqah dah. Dalam halqah dekat dengan hamzah ni. Ha dia tepat dia dekat tengah kan. Salihin. Dia tak ada break di pah bawah. Tak ada break kan lajak. Apa tu kena rojak semula sebab lain makna tu. Dia teralih dah makna salihin makna yang baik, hamba-hamba yang berjuru, hamba-hamba yang soleh yang baik yang berjuru. Bila salihin tak ada makna soleh tak ada lah. Ha dia panggil kata bila tak sah makna, dia panggil tak ada makna dia tu. Panggil tak kena baca, wajib nak baca semula. Kali lagi sudah dengan situ tak boleh. Mereka yang belajar tak kena. Ha dia gaduh lagi nak hukum tu. Boleh dia duk belajar tak boleh dia ke? Mana? Tu dia. Wa ala ibadillah salihin. Oh payah kalau kita kira tapi ni dia boleh payah. Mana tak kena ni dia boleh. Kita rasa payah. Wa ala ibadillahi salihin. Jadi payah. Yo ho ni letih kita baca dia. Letih. Hang sikit. Ana asyhadu an la ilaha illallah. Ha sini golek orang nak bertukar ni. Kalau hok ho yang nak jadi ha. Asyhadu. Yang nak jadi lah tu ada. Asyhadu. Ha tu salah pula dah situ. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada orangnya sepek itu ada. Ha tu wajib belajar wi kena nah. Kerana ni lah wajib dalam semayat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina. Ha sunat, ha wajibnya. Allahumma salli ala Muhammad. Kat tu je wajib. Adapun wa ala ali Muhammad itu sunat abah. Di tahiyat akhir kalau tahiyat awal makruh kita tambah wa ala ali Muhammad di si kau jadi. Kesebelahnya selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam hasan dah lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tambah sayyidina tu sunat di si setengah ulama tak sunat di si setengah. Dalam tasyahud yang tersebut itu. Kedua belah akhir sekali salam. Lepas pada tahiyat assalamualaikum dan selawat kamu dia selepas daripada tahiyat dan selawat gapo dia iaitu assalamualaikum warahmatullahi. Di sini kalau susah orang assalamualaikum belaka dia seorang pelat waalaikumussalam orang assalamualaikum ya waalaikumussalam dia wei salah lagu tu ada kata semua ulama kata jadi setengah tu tak jadi kerana susah.
pandaknya kita sekadar tahu kaum kita tapi tak sedar buatlah pelak-pelak gitu. Ha, sebagai tahu dalam ilmu saja orang panggil. Ketiga belah tertib segala rukun, yakni kebanyakan segala rukun dia ada pada belatu.